Ini rajungannya bos, rajungan pasir putih, ukurannya size nya sebesar ini bos. Gimana Rip, ini hasil jaring harian atau gimana? Harian. Nah ini lagi mau ngisi bahan bakar di pom bensin Pengarangan. 100 mbak? Berapa? 100. 100? Iya. Nah itu petugas pom bensinnya lagi mau mengisi bahan bakar. Benar ya, Pak? Iya. Ngisi 100 saja bosku. Nah nanti pulangnya ngisi lagi. Nah ini perjalanan lagi mau ke Rawang, pasir putih, mau ngambil rajungan bosku. Bawa sekarang bawa 13 liter di mobil saya. Kita nanti sambil menuju 100 sambil menuju pasir putih, kita kalian ngevlog di jalan bos. Nah itu pengawal kita bos, soalnya pasir putih banyak premannya. Kalau nggak bawa pengawal habis sama preman. Sudah selesai diisi bahan bakarnya, kita bentar lagi lanjut lagi perjalanan menuju pasir putih Rawang. Minta doanya bosku, mudah-mudahan dalam perjalanan diberi keselamatan, kesehatan. Iya, nah ini lagi nuker uang receh buat sang preman di jalan pasir putih. Kita lanjut lagi bosku. Kita mau menuju pasir putih Kerawang, mau ngambil rajungan. Mau ngambil rajungan. Nah ini kita habis isi bahan bakar di pom bensin Pengarangan. Kita mau lanjut lagi menuju ke pasir putih. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan nanti diberi keselamatan, kesehatan. Kita nggak lewat jalan tol, kita lurus ke jalur Pantura. Nah ya, di tol Kanci ini bosku, rambu nya nggak nyala, udah lama mati. Sebetulnya ini ada tindak lanjutnya ini agar kendaraan mohon ya instansi yang terkait tolong perbaikilah lampu merah. Nah, ini lampu merah bahaya ini. Iya, lampu merah Tol Kanci sudah lama nggak berfungsi. Ini pengendara mengeluhkan kenapa nggak dihidupkan kembali lampu lalu lintasnya tuh di keluar Tol Kanci. Soalnya banyak terjadi ya yang tidak diinginkan lah, banyak pengendara yang untuk dinas yang terkait agar lampu di jalan pintu Tol Kanci lampunya itu lampunya bisa kembali. Nah ini bosku, baru nyampe di Pasar Celangcang. Nah ini jalan rayanya, di bahu jalannya itu dipenuhi kendaraan yang parkir, baik itu roda dua, ada becak, juga ada angkot. Ini pasarnya aturan direlokasi ke tempat yang lain biar nggak mengganggu perjalanan lalu lintas pengendara. Ataupun buat jalan raya. Iya. Kita lanjut terus bosku lewat Pantura. Kita mau bergabung ke Jalan Pantura Celeng ini. Ya sudah mau memasuki Jalan Pantura menuju Jakarta. Parkir biasa bos, ada lampu merah cuma ada yang ini bos.
Nah ini sudah masuk di jalan Pandura loh, bener menuju ke Jakarta. Let's go bosku. Jembatan Sewu bos, Jembatan Sewu bosku. Ini kemana kan ya ini ya? Subang, Subang ya. Perkampungannya bos sudah tercium aroma amis ya, maklum daerah pesisir banyak pengusaha ikan dan banyak juga pengusaha pengupasan rajungan, jadi bau aroma amisnya itu sangat tercium menyengat bos. Nah, bos kita sudah sampai. Mundur apa maju? Maju. Maju. Apa maju? Baru parkir. Ayo, baru injur lebih. Coba buat mundur. Kita mundur bosku. Panjang tinggal. Maju ke mana? Mau lonjir. Acan. Itu musolanya. Musola Pacet Bosu. Pengelola rajungan. Bos-bos rajungan, bro. Boleh sambut, Pak. Boleh, Pak. Super.
rombas. Saya sih ngepake pengawal sindir kawasan Remang-Remang teman bukan. Weh, lagi mana weh? Lagi di tepak di weh sindir kawasan Remang-Remang Manukan Surip. Thank you.